Halo sobat muda, di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua, gimana kabar kalian? Senantiasa oke kan? Seperti biasa di pagi hari dalam acara Goes di Empang bersama The IKRM. Oke sobat, kali ini bukan pagi hari ya, tapi sore hari. Oke sobat, sore ini cuacanya cerah sekali ya. Cuacanya sangat mendukung untuk Goes di Empang sore hari sobat. Matahari ada di depan kita sobat. Oke sobat, liatin empangnya sobat. Liatan ya, empangnya luas sekali ya. Tuh. Terus di sebelah kanannya tuh ada tanah lapang ya. Ada perumahan penduduk ya sobat ya. Lihat ya. Oke sobat, nanti kita akan quest ke depan sana ya. Soalnya matahari ada di depan kita, jadi kita questnya ke depan sana biar gambarnya tidak hitam sobat. Oke sobat, sebelum quest saya menyapa dulu, menyapa Mas Galdus, quester dari Yogyakarta. Gimana Mas Galdus kabarnya? Senantiasa oke kan? Mas Galdus, quester dari Yogyakarta. Oke sobat, mari kita quest sepedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat, lihat ini sobat, pemandangannya sore hari. Wih, jalannya ngerel sobat, bekas motor, jalannya ngerel. Oke sobat, tadi ada jeglugan. Oke sobat, terlihat sobat, rumah-rumah penduduk, rumah. Oke sobat, kita berhenti dulu sobat. Ada perumahan penduduk sobat. Lihat sana, perumahan penduduk terlihat dekat sekali dengan perumahan penduduk. Oke sobat, kita gus lagi. Oke sobat, ini dia sobat, berhenti lagi sobat. Perumahan penduduk sobat, ya. Oke sobat, perumahan penduduk. Tuh, ini banget. Lihat sobat ya, dekat sekali ya. Oke sobat, mari kita guys, sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana sobat? Oke sobat, berhenti lagi sobat. Oke, ini dia. Perumahan penduduk lagi sobat. Ya, lihat ya, terlihat sobat. Oke sobat, kita quest lagi sebentar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke sobat, oke sobat, berhenti lagi sobat. Kita lihat dulu, rumah masih baru-baru sobat, perumahan masih baru dibangun kayaknya. Oke sobat, lihat ya. Mari kita terus lagi sepeda. Sudah, kita belok kiri sekarang sobat. Iya, belok kiri. Iya, perumahan ada di belakang kita sobat. Oke sobat ya. Masuk kita sobat. Besar sekali, kita tidak bisa lewat. Oh, kita pasti ya, itu dia ularnya sobat, besar sekali ya, melingkar. Maka sobat, ularnya besar sekali, melingkar. Oke sobat, kita lewat sini sobat. Melewati apa nih, cundul. Oke, kita lewat sini cundul, kita masuk tuh. Ini bak. Aduh.
dan turun dulu sebenarnya. Ini nggak bisa lewat nih. Soalnya nggak bisa lewat, bisa lewat lah. Tuh, depan ya. Lihat ya. Apa lagi tuh. Oke, hot. Kita gue selesai dulu ya. Alhamdulillah. Kita lewat rumput-rumput sekarang, lewat. Ini dia rumputnya. Jatuhnya lewat rumput-rumput. Ini tebal. Ini pasti jarang dilewati motor. Ya, buat kelihatannya sobatnya. Ini dia tebal-tebal. Jarang dilewati motor. Kita belok sini. Sini. Bak, bisa di bak, mau bak. Masih makan ikan. Ikan belum masih kecil-kecil. Buat dijual. Ikan bandeng masih kecil-kecil buat dijual. Ada yang jual besarnya, ada yang jual kecilnya. Oke, kita belok ke sini. Namanya ngerel sobat. Ngerel sobat tuh. Lewat bekas stop motor dalam. Namanya ngerel ya. Tadi kepleset ya. Sebenarnya pohon dulu sobat, pohon besar, lihat kelihatan ya. Oke sobat, mari kita bahas lagi sebenarnya. Itu tadi nih, ngerel jalan sobat. Ini juga masih ngerel nih, masih ngerel. Wih, gak seruk. Orang ngerel tuh kalau gak meleset nih gak seruk lah. Dalam sih. Oke sobat. Iya. Alhamdulillah nih, lewat jalan yang besar. Lebar jalannya. Asik pisan sobat. Oke sobat. Oke sobat ya. Oke. Asik pisan sobat. Oke sobat, sampai sini dulu ya. Oke sobat. Oke. Oke sobat. Terima kasih sudah menonton videonya The IKRF. Terima kasih sudah menonton videonya The IKRF bersepeda di Pembang sore hari. Terima kasih sobat. Nanti kita lanjutkan lagi sepedanya. Kemana lagi sobat? Ke Pembang. Terima kasih.